Ukraina kembali menunjukkan keganasannya di medan perang. Kali ini, Ukraina disebut balas dendam atas serangan Rusia yang terus dilancarkan di wilayah Bakhmut. Angkatan bersenjata Ukraina mengerahkan drone peledak dalam menghancurkan dua peralatan tempur Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 23 November 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, di arah Bakhmut, kompi rudal anti pesawat menghancurkan sistem roket Salvo BM-21 Grade Rusia. Drone juga menghantam kendaraan tempur BMP-2 Rusia dan menyebabkan kerusakan signifikan. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.